Berdosa ada orang jual alat elektronik atau telekomunikasi seperti telebasing dan telefon bimbit. Apabila pengguna menggunakan untuk perkara maksiat, dan berdosa ada orang tukang jual. Kerana dia yang tukang jual. Jawabnya, sama macam kita jual pisah. Maka orang yang nak buat maksiat haram penjualan pisah tersebut. Nak buat benda pisah dia tahu dah, dia nak buat bunuh orang, haram jual. Nak buat. Dan nak buat benda pisah, boleh buat belaka, nak buat potong sayur boleh. Ha, nak potong sayur, harus jual. Dah haji tak kita tanya, nak rapok ke, nak bunuh orang ke, nak potong sayur. Dah haji tanya. Ha, begitu jugalah dengan telefon. Orang nak guna perkara baik ada, masuk lagu nasyid, masuk suara orang bang. Dah, ha, ada orang nak guna perkara jahat. Dah, ha, masuk gambar lucah dan sebagainya. Ha, tu tuang telefon sendiri tanggung. Ha. Neh, tuang telefon sendiri tanggung. Ha. Telebising gitu juga orang tanya dah. Neh. Katanya ulama sama macam jual pisah tadi. Orang yang tu dia kau lah aku nak telebising saya, nak tengok orang tiung malam-malam tak ke? Haram jual ke dia. Tak. Ha. Jual kat telebising tu nak tengok aktiviti malam-malam. Gaji kau tengok aktiviti. Tak potok mulut merah. Neh. Ha, nak tengok aktiviti tak apa boleh jual. Tapi nak tukang jual telebising tak ada tanya nak tengok orang joget ke nak tengok aktiviti. Kalau tanya dia bodoh pula. Nah, ha, batu semua orang dia kena ngaji, kena beriman, kena takwa belaka. Bila takwa belaka maka semua alat jadi arah ke molek belaka. Neh. Ha.